Seorang ibu rumah tangga dan seorang siswi SMA di Makassar menjadi tersangka prostitusi karena menjual anak sekolah pada lelaki hidung belang. Sementara di Tuban, Jawa Timur, sebuah pabrik arak beroperasi di sebuah lokasi yang tertutup kamuflase kandang sapi. Kedua berita ini kamu rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Seorang ibu rumah tangga dan seorang siswi SMA ditangkap aparat Polrestabes Makassar karena terlibat prostitusi anak sekolah. Mereka menawarkan siswa sekolah kepada pria hidung belang. Tersangka Tika diduga sudah menjalani bisnis prostitusi ini sejak setahun silam. Ia mematok tarif 2,5 juta kepada peminat untuk sekali kencan. Untuk memperlancar pasokan, ia menggunakan jasa seorang siswi yang masih terhitung ponakannya. Salah satu korban yang ditawarkan bahkan masih keponakan yang tergiur uang untuk gaya hidup. Kasus ini terungkap berkat laporan orang tua korban yang memergoki kegiatan anaknya.